Oke teman-teman, masih bersama Cina TV. Ini ada sapi pekon ini teman-teman. Masih dari pasar Paingan Wenang gitu teman-teman. Mantap sapinya. Harga berapa bro, Bro? 25.000. Ini harga 28.500. Mantap ya sapi ini. Rp28.500 bacon. Bacon super ini. Aja potong. Ngoni. Ngoni wae. Dari siapa bro gitu? Dari Mas Sulis. Dari Mas Sulis. Mas Sulis Kudus ya. Bobot piro ya kira-kira itu? 700 ya. Oh, no. Betul. Piro 600 kurang ya? Ini. Kurang 600. Kurang lebih 600-an ya bobotnya, teman-teman. Ada bacon. Sapi pekon, barangnya bagus ini. Terjual dengan harga 28.500. Dan juga ini ada sapi limusin, limusin dan juga pekon. Kita coba lihat dari belakang ya, teman-teman. Seperti apa untuk kualitasnya? Jadi bos, iki toh, iki toh, abang ini, harga piro iki? 25 ri. Ini harga 22 ini. Jos apa ini? Sedangnya api loh. Terung pel ya? Belum cek bocah. Oh, 0 poel. P0. 500 gram. Ada limusin, teman-teman. Barangnya bagus, teman-teman. Terus juga yang ini pekonya yang terjual 28.500. Seperti inilah penampakan dari belakang. Istimewir barangnya ya, bagusan ini hari ini. Nah, ini ada limusin dan dua si metal. Harga berapa bro? Bro, harga berapa? 8.300. Berapa? Berapa? Ya masih 8.300. Loro. Wow, ini dua ekor, ada dua ekor si metal. Terjual 48.500. Agak pola ya. Tolong mari tangan ini kok. Si metal teman-teman ini. Tangan ini kami. Seperti ini sapinya. Rp48.500. Dari siapa lagi bro? Mas Yus. Oh, punya Mas Yus toh? Pedagang di sana Yanto Lilis. Pedagang di sana Yanto Lilis, Jakenan. Nah, ini sudah diangkut ke
truk ini. Ada dua ekor limusin metal. Iki loronan berapa iki? Iki 58 loronan 40 loro. Papat loro ya. Ini 42. Sapi jan, sapi bakul. Ada dua sapi pekon 42 ekor. Juta ini. Nah, seperti ini sapinya teman-teman. Yang ini limusin tuh. Ini masih P0. Tadi 22 nih harganya. Nah, seperti ini. Sapimu iki, Bro. Ini juragan kecil. Arep dingone arep potong iki. Dingone. Ini ceritanya kan mau dipotong. Ini mintanya suruh merawat. Nah, ini. Bisa tumpak iki. Enak iki. Tapi ini. Ada. Ada I Karto. 28450 ini teman-teman. Oh, ini ada yang bagus lagi nih teman-teman. Ada limusin ini. Limusin, ah, limusin ini. Iya, limusin. 400. Wih, mantap barangnya. Harga berapa, Bro? Berapa? 1 likor. Nah, 1 likor. Dua-dua toh. Ini mintanya 22 juta deh. Ini barangnya teman-teman. Ada DP mulai. Jadi, mulai DP. Mintanya 22 ini. Ini modenya. Aku tambah ya. Ini belum poel teman-teman. Limusin. Padahal aku galau.
Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya teman-teman. Masih bersama Cina Tipis Lalu Di Hati. Masih di Pasar Paingan, Linong Kidul, Pati, Jawa Tengah. Di hari Minggu Pahing, tanggal 22 November 2020. Ada kualitas sapi-sapi bakalan dan sapi lemon teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Paingan Linong Kidul. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.